Y29K memang sudah banyak dikenal oleh publik dunia akan kecanggihannya. Dan salah satu kecanggihan MiG-29K tersebut adalah dapat beroperasinya di sebuah kapal induk. Tak hanya dapat beroperasi di kapal induk saja, tetapi MiG-29K juga dapat membawa berbagai persenjataan canggih. Diinformasikan dari laman navaltechnology.com, jika persenjataan MiG-29K ternyata sangatlah lengkap, mulai dari rudal udara ke udara R-73E, rudal anti kapal KH-35E sampai KH-31A terdapat di MiG-29K. Dari kelengkapannya tersebut, maka sampai saat ini MiG-29K hanya dioperasionalkan oleh Rusia dan India saja. Akan tetapi kali ini ada informasi mengejutkan soal MiG-29K milik India seputar kesiapan armadanya. Dilansir zonajakarta.com dari defensiveview.in, jika dijelaskan kesiapan armada MiG-29K saat ini sangat memprihatinkan. Maka dari itu MiG-29K India juga diinformasikan sisanya sedang menjalani perawatan di darat. Sisanya berada di darat untuk perawatan, jelas Defense View. Dan yang paling mengejutkan, jika nampaknya India telah melontarkan kata-kata tidak mengenakan seputar jet tempur Rusia. Efisiensi operasional MiG-29K India berada pada kisaran 16-39%, yang berarti hanya 3 dari 10 pesawat yang siap beroperasi, tulis Defense View. Oleh karena itu, baru-baru ini mereka dengan tegas menolak untuk membeli lebih banyak pesawat jenis ini meskipun ada tawaran dari Rusia, ungkap Defense View. Dari adanya informasi tersebut, pantas saja jika alasan India memulai proyek TEDBF dan menguji coba Rafale M untuk menggantikan MiG-29K. Jadi disimpulkan bahwa efisiensi operasional MiG-29K India sangatlah rendah dan dianggap tidak layak. Dikarenakan jika sebuah armada CSG berlayar dengan jumlah armada jet tempur sedikit, maka itu sangat riskan. Maka dari itu operasional MiG-29K India dianggap sebagai macan ompong karena tidak dapat memenuhi efisiensi operasional di kapal induk. Selain itu, Angkatan Laut Rusia hanya memesan 24 MiG-29K pada akhir tahun 2009 untuk menggantikan pesawat tempur Su-33, dan perintah resmi ditandatangani pada awal 2012 untuk mengakuisisi MiG-29K. Maka dari itu pesanan MiG-29K Angkatan Laut Rusia dikatakan sebagai solusi wajib karena mereka tidak dapat memulihkan jalur produksi Su-33 karena biayanya yang terlalu tinggi. Beberapa pejabat Angkatan Laut Rusia tidak tertarik dengan pesawat tempur berukuran sedang ini dan beralih ke MiG-29K. Dari adanya informasi tersebut, maka saat ini nama dari jet tempur MiG-29K tercoreng akibat efisiensi operasional. Akan tetapi sampai saat ini belum dijelaskan lagi dari pemerintah India kenapa jet tempur MiG-29K bisa terdampak efisiensi operasional tempurnya. Dan nantinya jika Rafale M sukses memikat hati India, maka bisa jadi kepamoran MiG-29K akan tersingkir dan tergantikan.